Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Febri Nugraha ini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Berbahagia sekali pemirsa, pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik, pada episode Manage Your Mind malam hari ini, saya tentunya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang nantinya akan memberikan kita ilmu-ilmu baru, wawasan baru seputar Dhamma atau seputar ajaran Sang Buddha, begitu. Kemudian pada malam hari ini, saya terlebih dahulu akan membacakan tema yang akan kita bahas pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Untuk tema kita adalah Karma dalam ajaran Sang Buddha. Ya, jadi pada malam hari ini nanti kita akan berbicara seputar karma atau kama dalam agama Buddha, begitu. Kemudian untuk narasumber kita pada malam hari ini, langsung saja untuk narasumber yang akan menemani saya membahas tema karma dalam agama Buddha adalah Bante Dhammawijaya Mahathera. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Suhihonto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Itulah yang akan membangkitkan kebijaksanaan kita bersama. Semoga dengan niat kita pada hari ini ikut mendengarkan apa itu karma, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Bante sudah bersedia untuk memberikan ilmu yang bermanfaat mengenai karma dalam agama Buddha. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi Bante, mungkin Bante bisa sedikit sampaikan kepada pemirsa Dhamma TV mengenai sebenarnya yang dimaksud karma dalam agama Buddha itu seperti apa. Apakah sama dengan persepsi orang umum yang mengatakan bahwa karma itu adalah suatu akibat begitu, atau seperti apa Bante menurut ajaran agama Buddha? Ya, sesungguhnya itu kalau kita lihat karma atau kamma, karena itu artinya aktivitas. Aktivitas melalui ucapan, perbuatan yang digerakkan oleh pikiran kita. Jadi dengan demikian ini, aktivitas apapun yang negatif, reaksinya pasti negatif. Itulah hukum sebab dan akibat. Aktivitas yang positif, reaksinya juga pasti positif. Jadi hukum alam ini adalah hukum bukan Sang Buddha yang menciptakan, sudah ada sejak dahulu kala sampai sekarang dan yang akan datang tetap seperti itu. Maka dari itu kita diminta hati-hatilah dengan aktivitas yang negatif, karena hukum karma ini tidak untuk main-main. Agama juga bukan untuk main-main. Sehingga kalau kita perhatikan, siapapun yang mengajarkan dengan cara yang salah, karena mereka mengajarkan ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang bisa menghapus dosa, ini sesungguhnya sudah bertentangan dengan hukum sebab dan akibat. Ini secara hukum, mereka, para ahli hukum juga mengatakan, kok enak ya, mereka membunuh, merampok, memperkosa, minta ditebus dosa, minta pengampunan, minta begini, cara begini untuk menghapuskan dosa, bisa hilang dosanya. Nah, inilah yang dikatakan kejahatan merajalela, karena klerumologi yang diajarkan di dalam pola pikir kita yang salah, program yang salah ini menyebabkan kejahatan merajalela. Tetapi kalau program yang benar, kita akan lebih hati-hati, selalu eleng, waspada, ini jelek, ini kotor, ini negatif, jangan dilakukan. Sehingga mereka menghentikan sesuatu yang negatif, berusaha semua seperti itu, berarti kejahatan akan sangat-sangat berkurang. Tetapi kalau kita diajarkan dengan cara salah, oh, enggak apa-apa, aku berbuat dosa. Hari-hari tertentu, aku minta ampun, dosaku dihapus. Ada yang katakan, oh, ada mantra tertentu. Tiap malam kita doa mantra, pagi, siang, sore, kita berbuat apapun, no problem. Asal mantra itu dibacakan, dosa dihapuskan. Ini sangat berbahaya. Ajaran-ajaran itu diuntukkan untuk mereka yang berani menganalisa, berani menyelidikin yang tidak benar, kita katakan tidak benar. Yang benar, padilah kita bersama-sama. Hukum aksi dan reaksi bukan ciptaan siapa-siapa, bukan harus percaya, tetapi diminta analisa, renungkan mana yang lebih baik, mana yang lebih bermanfaat, yang mana yang lebih logika, itulah yang kita pakai
secara nyata, jelas, tegas, berani, karena itu adalah tepat sasaran, tepat arah, tepat mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita bersama. Berarti mengenai karma ini sebenarnya banyak kekeliruan begitu ya Bang Dea, menganggap bahwa ketika mungkin sudah membacakan doa untuk menghapuskan karma, karma buruknya sudah tidak akan berbuah. Apakah seperti itu Bang Dea? Ya itulah yang makanya itulah kita harus secara jujur, banyak manusia ini dipimpin oleh kebodohan, ketidaktahuan dan hukum kebenaran yang menyebabkan mereka bicara sesuka-sukanya, karena aku ngomong, oh enggak rukuk, aku tidak tahu, jadi sama-sama. Jadi kita ini dibodohin oleh para pencerama-pencerama yang merasa tahu, aku juga enggak tahu, kamu tak bucu ini juga enggak tahu. Jadi itulah yang menyebabkan mereka berbicara, mengajarkan yang sesuka hati mereka. Tetapi Sang Buddha bukan seperti itu. Sang Buddha minta datang, lihat, buktikan. Kita diminta untuk menyaksikan kebenaran itu sendiri, untuk melihat ke dalam batin dan pikiran kita, bahwa aksi apa yang membuat kita masuk di alam penderitaan. Itulah akibatnya sebagai buahnya. Aksi apa yang membuat kita bahagia di alam selanjutnya, oh ini semuanya kekuatan energi positif kita. Jadi aksi dan reaksi itu dilihat sendiri, diketahui sendiri, baru itu yang dikatakan mereka yakin karena membuktikan kebenaran itu. Tapi kalau kenyataannya hampir 99,99% foto-foto nggak runi. Jadi itulah istilahnya, kita ini sebenarnya bodoh, manusia banyak bodoh, tapi disuruh percaya. Si ngomong nggak roh, si ngomongnya nggak roh. Oh, bukan. Rasa no, tidak membunuh rokok ya, awakmu cinta diri yo, dulu salah kumpulan. Nah itulah, enaknya mereka mau seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan, marilah kita jangan mau dibodohin siapa-siapa, jadilah orang yang pintar, pandai, menganalisa dulu apa yang dikatakan. Kalau itu tidak logika, tolak. Harus tegas seperti itu. Lantas apakah karma buruk ataupun karma yang tidak baik begitu yang pernah kita lakukan bisa hilang dari dalam diri kita, Bante? Seperti begini, disinilah yang dikatakan, kita ini diajarkan oleh Sang Buddha bagaikan air dan garam. Yang negatif itu garam, dan air adalah yang positif. Sekarang ini dalam satu gelas kita ini sudah ada berapa sendok garamnya yang jelek. Maka itu satu-satunya jalan yang berlogika itu, jangan berbuat jalan lagi supaya kita tidak menambah garam, tapi perbanyak kebajikan-kebajikan kita supaya kita menetesin air demi air sehingga jadilah satu galon. Otomatis tadinya ini satu sendok rasanya asin, kalau sudah jadi satu galon, hilang loh asinnya. Itu tetapi kan garamnya masih ada, masih di ada dalam. Inilah yang dikatakan ajaran ini secara logika tepat, benar, tidak membohongi siapa-siapa, tidak bisa dihilangkan, tetap ada di situ. Inilah yang dikatakan netralisirlah. Perbanyak kebajikan, banyak berbuat baik, banyak berbuat baik. Itulah yang mampu menetralin dosa-dosa kita. Itu aja. Iya, berarti bisa dikatakan tidak bisa hilang, tetapi mungkin ternetralisir dengan perbuatan baik begitu ya, Bante? Ya, begitulah. Jadi makin lama makin netral, makin melemah gitu. Dengan energi-energi positif yang kita netralkan. Itu aja. Jadi memang karma ini mungkin bagi masyarakat luas, saya sering mendapat pertanyaan dari masyarakat luas begitu Bante. Kalau misalnya kita berbuat baik, terus kemudian kita berbuat buruk, nanti semuanya akan seimbang begitu Bante. Nanti kalau misalnya kamu sudah berbuat baik, ayo kita berbuat buruk biar semuanya seimbang. Lantas bagaimana Bante dengan hal itu? Orang-orang yang mengatakan bahwa kamu kalau berbuat buruk berarti kamu harus berbuat baik supaya semuanya nanti seimbang begitu Bante. Ya memang seperti itulah. Asal ngomong dari orang-orang yang tidak tahu, tetapi yang tahu melihat kenyataan, mereka itu akan lebih hati-hati. Ternyata apapun negatif yang pernah kita lakukan, wah kita akibatnya seperti ini. Melihat sendiri, memahami sendiri, membuktikan sendiri, akhirnya mereka akan menghentikan. Kalau yang ngomong seperti itu kan seolah-olah podo-podo gak rune, seakan aku ngomongnya. Nah itulah yang menyebabkan mereka ngomong seenaknya. Maka dari itu kita harus menganalisa dengan yang jelas, tegas, siapapun yang menakutkan bibi negatif, ternyata akibatnya itu panjang. Bukan sekali menanam, buahnya juga sekali. Sekali nanam ini bisa ratusan kali buahnya.
berulang-ulang dialami, lu alami lagi, berapa lama lagi, alami lagi. Wah, ternyata sekali kita berbuat 500 kali misalkan. Mereka melihat sendiri, tahu sendiri, hanya mereka lebih hati-hati. Kalau mereka tidak lihat, kan namanya positif negatif, dinetralkan lah dengan cara. Iya. Namanya ngomong seakar PDW, itulah yang namanya kebanyakan kita-kita ini memimpin dengan ketidaktahuan. Tetapi kalau dia tahu, tidak akan bicara seperti itu. Iya. Itu aja. Iya, Bante. Jadi memang banyak sekali pandangan masyarakat yang masih keliru begitu ya, Bante, dengan pandangan karma sesungguhnya. Iya, bisa dikatakan begitulah. Uh-huh. Jadi mereka tidak memahami hukum yang nyata berdasarkan sebab dan akibat itu sendiri. Iya. Jadi pemirsa Dhamma TV sekarang mungkin menjadi sedikit lebih tahu ya bagaimana konsep karma sesungguhnya dalam agama Buddha begitu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai karma dalam ajaran agama Buddha. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih bersama dengan Bante Dhamma Wijaya Mahathera dan juga masih dengan tema karma dalam ajaran agama Buddha. Tadi di awal kita sudah berbicara mengenai pengertian karma dalam agama Buddha, bagaimana agama Buddha mengenali konsep karma seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan saya selanjutnya begini Bante, apakah di dalam agama Buddha ini karma dikatakan sebagai suatu ajaran begitu Bante? Karena kan mungkin bagi masyarakat mengetahui bahwa karma memang ada di dalam ajaran Buddha begitu. Apakah memang sang Buddha sendiri yang menemukan karma begitu? Menemukan ajaran karma kemudian disampaikan kepada para murid-muridnya pada saat itu, sehingga saat ini kita mengenal tentang ajaran karma Bante? Sesungguhnya begini, hukum karma ini sudah ada sejak permulaan alam semesta ini. Sampai sekarang, bahkan sampai nanti akhirnya akan tetap seperti itu. Iya. Tetapi sang Buddha itu, beliau itu adalah manusia yang ada keberanian untuk menyelidiki dan menganalisi ke dalam dirinya sendiri. Ternyata beliau melihat kenyataan. Kenyataan inilah yang dia jelaskan bahwa seperti inilah hukum karma. Maka dari itu seperti Einstein yang menemukan hukum gravitasi. Hukum gravitasi sudah ada, cuma Einstein memperhatikan, menganalisa, menyelidikin, menganalisa kenapa harus begini, harus dirumuskan bagaimana. Akhirnya itulah yang Einstein yang menemukan hukum gravitasi. Tapi hukum gravitasi sudah ada, seperti itu juga, demikian juga. Kita harus tahu, aktivitas yang di luar itu ada gerakan terus-menerus, ini juga karena. Aktivitas mata kita juga ada gerakan terus-menerus, aktivitas pikiran kita ada gerakan terus-menerus. Ketika terjadi kontak, ini ada aksi. Aksi yang kita lihat itu negatif, reaksi kita dan pikiran kita juga negatif. Inilah hukum diminta oleh Sang Buddha. Marilah, jangan mengarahkan kita ke arah yang negatif dengan penglihatan apapun juga, karena itu akan membuahkan penderitaan. Demikian juga, jangan mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan kata-kata yang negatif, itu akan juga membuahkan penderitaan untuk pikiran kita. Dengan memahami ini, oh ternyata kita ini memahami karma itu dengan cara menghentikan yang negatif supaya aku tidak menderita. Jadi kalau mereka manusia yang tidak mau menderita, ikutin cara Sang Buddha ini yang sangat canggih, yang realita, yang kita alami sendiri. Bisa menghentikan kejahatan, kita tidak menjadi menderita. Ketika kita tidak menderita, otomatis kita tidak akan membawa penderitaan bagi pihak yang lain. Kalau kita menderita, aku jengkel, aku mangkel, aku stres. Orang yang dekat kita diomelin, dicaci maki, gara-gara aku stres lo. Mani-mani lo, aku sedang marah lo. Ngomong-ngomong sama yang lainnya. Ya. Yeah. Itu yang namanya aksi yang negatif, kita jadi negatif. Tertularlah teman-teman kita yang ada sekeliling, mungkin pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak buah kita menderita gara-gara kita yang menderita disalurkan ke mereka-mereka itu. Maka itu dengan demikian, kalau kita semua manusia itu mengikuti cara sistem yang membawa kita tidak menderita, kita sendiri juga tidak membawa penderitaan bagi pihak yang lain. Itulah yang namanya hukum sebab kita tidak mengisi program yang negatif,
mengakibatkan kita tidak membawa penderitaan bagi makhluk yang lain, kita pun juga ikut bahagia, mereka juga tambah bahagia. Itulah tujuan agama yang nyata, jelas, bukan percaya engkau melebu surga, dapat bidadari sekian banyak. Alah, itu penjual jamu yang hebat. Tapi dibujui itu enggak roh ya. Iya. Si mamu guru mata itu. Iya. Ya itulah dibujui oleh mereka-mereka itu. Jadi memang ketika mungkin orang-orang beranggapan bahwa ajaran Buddha yang paling mengenal tentang karma itu betul ya Bante, karena sang Buddha sendiri yang menemukan adanya karma begitu ya Bante. Ya itulah yang dikatakan, kalau kita lihat, kita jujur aja, lihatlah pemimpin-pemimpin agama yang permulaannya. Ilmu apa yang mereka ajarkan? Ilmu apa yang mereka dapatkan? Otomatis kalau kita lihat sang Buddha itu 6 tahun meditasi ke dalam memahami apa yang terisi dalam batinnya. Oh, di situ ada memori. Oh, itu ada perasaan. Oh, itu ada bentuk-bentuk pikiran. Oh, ada kesadaran. Oh, ternyata karma-karma yang lampau itu tersimpan di dalam memori ini. Jadi dia memperhatikan konsentrasi full, melihat dalam memorinya itu ketahuan simpanan berapa kelahiran. Jadi itulah namanya fokus pikiran masuk di dalam memori, dia mahir di dalam memori itu. Demikian juga dalam memori ini akan menimbulkan reaksi daripada karmanya itu terbentuk dalam bentuk-bentuk pikiran ini. Jadi masuk dalam sangkara, oh ternyata apa yang pernah ditanam negatif ini berbuah penderitaan seperti ini. Apa yang ditanam positif di memori kita, buahnya juga membahagiakan seperti ini. Itulah reaksi dari bentuk-bentuk pikiran kita. Jadi ada di sini, kita juga ahli di dalam bentuk-bentuk pikiran ini, memahami, oh akibat ini, reaksi ini akibatnya itu loh, nanti kamu mendapatkan reaksi seperti itu. Hati-hati, saya tidak bisa mengajak kamu berbuat seperti apa yang aku lakukan. Tetapi kamu harus hati-hati, kamu sendiri yang berbuat, itulah yang harus Anda tanggung sendiri. Maka dari itu, Sang Buddha mengatakan memberikan jalan petunjuk, tapi yang menjalankan diri kita masing-masing. Maka itu kalau semuanya bisa menghentikan kejahatan, di dunia tidak ada peperangan, iya, tidak ada pembunuhan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada pencurian, perampokan, korupsi itu tidak ada. Yang mereka bisa melakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, karena aku tahu kok ada dosaku ini bisa diampunin, bisa dihapus dosaku dengan cara begini. Nah itu, kalau cara seperti itu diajarkan terus-menerus, kejahatan di dunia ini tidak akan bisa berhenti. Harus tegas, yang salah jangan diajarkan lagi. Yang bisa mengakibatkan kejahatan yang merajalela, seperti kadrun-kadrun yang mengajak mereka jadi pemberontak, kan, iya. Seperti itu. Tapi kadrun dia memberontak, itu kerjaan mereka. Iya. Mereka dapat bayaran sih. Kamu ikut kelompok kita yang mau tak bayarin 3 juta. Wah, iya. Oh, buat ini ya, tak bayarin 20 juta. Ya, jadi dia dibayarin otomatis. Jadi itu sesungguhnya kejahatan itu bisa muncul karena ada pancingan. Pancingan itulah yang dikatakan seharusnya pembayar-pembayar itu yang harus dihukum berat. Kalau mereka berani bayar 20 juta, hukumannya 1000 kali lipat dendahnya, 20 miliar. Nah, bisa seperti itu. Hukumnya 20 tahun. Atau kalau lebih berat, wah, kamu mau merusak negara, berarti 20 tahun kali 270 ribu tahun, jadi berapa? Itulah hukuman kamu yang paling berat seumur hidup. Nah, yeah. Jadi dengan hukum yang tegas, berat, seperti itu, ya otomatis mereka akan berkurang kejahatan-kejahatan. Kalau kita dientengin, akhirnya ya bagaimana, nggak bisa ada apa-apa. Kalau di Tiongkok kan korupsi, dorong. Mati ya Bante Alam. Membunuh, sudah selesai. Jadi dengan mungkin ya ketakut itu kan berkurang kejahatan di sana. Jadi kalau di Indonesia juga menjalankan tegas seperti ini, otomatis hukumlah yang berjalan. Supaya nanti mungkin masyarakat Indonesia juga menjadi jera ya Bante terhadap kejahatan. Supaya kejahatan sangat-sangat berkurang gitu. Ya. Kalau kita seperti ini, kejahatan tetap merajalela. Karena hukumnya ringan. Iya, karena mungkin para pelaku kejahatan itu tidak mengenal tentang karma, mungkin seperti itu ya Bante, atau bagaimana Bante? Sebetulnya mereka itu yang saya katakan memimpin dirinya dengan kebodohannya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia bodoh, tetapi merasa pintar, pintar ngomong, pintar alat les, pintar memutarbalikkan. Nah, seolah-olah dengan kata-kata itu dia bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kenyataannya
Hukum karma itu tidak berdasarkan apa yang kita katakan, tetapi berdasarkan kenyataan yang sudah tersimpan di dalam memori kita. Kesalahan Anda tidak bisa dihilangkan oleh apapun juga, karena itu sudah tersimpan. Kalau kita tidak percaya, tanyakan diri kita. Setahun yang lalu kita pernah melakukan apa? Mungkin pernah mencuri lah, mungkin pernah membunuh lah, mungkin pernah apapun, caci maki, marahin orang. Oh iya ya, setahun yang lalu aku ingat, aku pernah lakukan ini. Jadi, kalau kita sudah selama satu tahun itu, kita sudah melakukan upacara permohonan maaf lah, minta ampun lah, ternyata masih ada. Berarti kan kita dibujuki guru kita. Yeah. Dosa pun tak ampun, tak sudah tak ambil bersihkan. Tapi ternyata masih ada dalam memori. Jadi kita tidak bisa dibohongin, tanya ke dalam diri kita, kalau itu masih teringat di dalam memori kita. Jadi kata-kata guru kita, wes tak ampunin ya, sudah hilang dosamu. Kita dibohongin oleh guru kita. Jadi kita tidak boleh percaya, deloan dewe nak memori, masih ingat. Oh, dia masih ada bibitnya di sana. Berarti tidak benar yang dikatakan guru saya. Aku dibohongin loh. Jadi kita terus-terusan seperti ini, tiap saat kita akan bertambah kejahatan, bertambah terus, tambah jahat kita. Iya, Bante. Nah, jadi begitu pemirsa ya, memang dalam agama Buddha ini memang mengenal konsep karma ya, konsep karma bahwa sebenarnya siapa yang berbuat dia yang akan menuai buah karma dari yang pernah ia lakukan, seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai karma dalam ajaran agama Buddha. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih dengan tema yaitu karma dalam ajaran agama Buddha. Tadi sudah banyak sekali ya pembahasan kita mengenai karma, kemudian bagaimana konsep karma dalam ajaran agama Buddha, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari saya sendiri, Bante. Saya pernah waktu saya kuliah itu ada orang yang mengatakan bahwa karma itu bersifat acinteya. Tapi saya pada saat itu tidak sempat bertanya sebenarnya sifat dari karma yang sesungguhnya itu seperti apa, Bante? Sifat dari karma begitu. Ya, sesungguhnya acinteya itu sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk bisa berpikir. Iya. Tetapi itu sesungguhnya bisa dilihat di dalam batin kita. Jadi bukan anciptia karma itu, anciptia itu adalah nibbana yang tidak bisa kita uraikan secara detail dan tidak bisa kita alami sendiri kecuali kalau kita sudah arahat. Nah, itulah yang dikatakan anciptia, hanya orang-orang sucilah yang bisa merasakan, membuktikan, membenarkan adanya nibbana itu. Tetapi kalau karma ini, semua orang yang meditasi dan mencurahkan energi pikirannya terus menerus memperhatikan dan menganalisa memorinya sendiri, dia akan tahu, oh betul juga ya, semuanya itu tersimpan di dalam memori-memori ini, sehingga bisa dilihat. Dulunya kita pernah lahir di alam setan misalkan. Iya. Kita pernah lahir di alam binatang, pernah lahir di alam neraka. Ini akan terlihat di situ. Lalu di situlah kita merasakan, waduh, di dalam memori kita itu kita menderita sekali waktu di alam neraka. Kita juga lebih enteng, lebih tidak terlalu menderita ketika di alam setan. Juga lebih ringan lagi penderitaan di alam binatang. Tetapi kalau kita di alam manusia yang sudah berkali-kali di alam manusia, kok lebih enak di alam manusia. Jadi dengan demikian dia bisa membuktikan, bisa dirasakan, bisa direalisasi, dilihat. Yang mereka alamin itu sudah tersimpan di dalam memori itu. Itulah yang dikatakan masih bisa dipikirkan, dianalisa, diselidikin, diketahui. Tetapi kalau suci, murni, kalau kita belum suci, belum murni, ya bagaimana kita membuktikan? Ya, iya. Jadi otomatis itulah yang dikatakan sesuatu yang anciteya, ada sesuatu yang sulit untuk dipikirkan karena belum terbukti di dalam diri kita masing-masing. Jadi karma itu bukan anciteya, tetapi bisa dipikirkan, bisa dianalisa, bisa diselidikin untuk kita alami sendiri itu. Tetapi kalau dikatakan nibbana itu, ketika kita sudah mencapai kesucian baru, kita bisa merasakan, membuktikan kebenaran itu. Tetapi ini yang suci itu kan sedikit, iya. Sehingga Sang Buddha katakan secara umum
itu sulit untuk dibicarakan untuk secara logika kita gimana, tetapi maka dari itu yang katakan nibbana adalah acintya. Oh, berarti yang nibbana yang acintya ya? Ya, itu yang tidak bisa dipikirkan. Iya. Ya, tetapi kalau sudah yang bisa dipikirkan ya kita tidak bisa katakan acintya. Jadi bisa direnungkan, bisa dianalisa, bisa dibabarkan dengan tepat, benar, dan secara logika kira-kira kok pas ya, cocok yang itu ya. Memang itu kan hanya perumpamaan-perumpamaan yang kelihatannya pas, cocok, lebih benar lah daripada kita bicara hukum-hukum yang lain yang tidak berlogika gitu. Iya Bante, kemudian ada seorang yang beranggapan seperti ini, bahwa ketika dia terlahir tidak sempurna, begitu ada kecacatan, mungkin dalam cacat fisik, begitu Bante, orang tersebut akan cenderung menyalahkan orang tua, begitu Bante, karena mungkin menganggap bahwa orang tuanya dulu pernah berbuat demikian sehingga nanti berbuah ke anaknya, anaknya terlahir menjadi seorang yang tidak sempurna, begitu Bante. Apakah di dalam agama Buddha mengenal tentang pewarisan karma dari anak kepada orang tua kepada anak, karena nanti yang menanggung karma dari orang tua itu anaknya, begitu Bante, atau yang menanggung karma anak adalah orang tua, seperti itu. Apakah dalam agama Buddha juga seperti itu Bante mengenai karma? Nah, inilah yang dikatakan kita harus tahu akan kebenaran itu sendiri. Maka itu kita ini kebanyakan berpraduga seperti ini, praduga seperti itu, sehingga dengan demikian itulah kesalahan-kesalahan itu muncul dalam pikiran kita. Maka itu kita diminta oleh Sang Buddha, marilah kita memikirkan dan mengerenungkan, menganalisa dengan tepat, dengan mantap dan kokoh bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan bibit gelombang kita masing-masing. Orang tua kita itu seperti radio. Radionya pasti gelombangnya yang rendah, kita juga pikir yang rendah, kita masuk. Iya. Orang tua itu celak. Dalam arti kata, kita punya bibit negatif. Kehidupan dulu kita sering membunuh, membunuh, membunuh. Orang tua kita juga negatif, saat itu pikiran negatif kan podo-podo rendahnya pikirannya, jadi dia masuk. Jadi dengan demikian nih, ketika kita sakit-sakitan karena orang tua kita cara berpikirnya selalu negatif, sakit terus, jengkel, mangkel, bingung, stres, berprasangka buruk kepada orang terus, akhirnya cocok gelombangnya masuk. Jadi dengan demikian inilah kesalahannya ada dalam diri kita sendiri, pribadi sudah ada negatifnya itu, sehingga sekarang lahir dan keluarga ini sehingga kita bisa cacat, bisa sakit-sakitan karena siapapun yang suka membunuh makhluk, menyakitin makhluk, tidak pandang bulu, dia tetap pasti akan menerima buahnya sakit-sakitan, cacat, atau bahkan mungkin otomatis umurnya nggak panjang. Iya, Bante. Jadi dengan dia nih, itulah sebab ini mengakibatkan seperti itu. Maka kita sedang memahami seperti ini, jangan salahkan orang tua. Tetapi dengan ada orang tua ini, kita belajar untuk mengerti, oh ternyata saya ada karma buruk yang berbuat seperti ini. Bagaimana supaya yang akan datang kita menjadi lebih baik? Jangan membunuh, jangan menyakiti makhluk yang lain, jangan melakukan hal-hal negatif supaya kita paham kita mau lahir yang akan datang lebih baik, lebih bagus, lebih indah. Apa yang harus dilakukan? Nah itulah yang harus dijalankan supaya kita kehidupan yang akan datang kita sehat, kita bisa mungkin jadi laki perempuan ganteng, cantik. Nah mau seperti itu. Mau apa supaya kaya, bagaimana jadi kaya, supaya kita pintar bijaksana, bagaimana cara supaya pintar dan bijaksana, semuanya sebabnya kita punya bibit negatif, buahnya negatif karena kita sendiri yang negatif, tapi orang tua kita juga anak gelombang yang negatif, pas cocok saat itu. Jadi dengan demikian inilah wadah dari orang tua ini adalah gelombang dari radio itu sendiri, dan kita sendiri gelombang yang sama saat itu masuk menjadi satu kesatuan. Jadi kesalahannya itu kita punya gelombang yang sama, orang tua juga gelombang sama, gelombangnya itu bibit negatif kita sendiri. Maka dari itu dengan cara seperti ini orang bijaksana tidak akan menyalahkan orang tua, tetapi menyalahkan, oh aku tahu kita sekarang menderita seperti itu karena ada karma negatif. Sekarang kalau kita tidak mau menderita, kita harus menetralisir dengan karma positif supaya kita kelak kemudian jadi orang sehat, ganteng atau cantik, pintar, kaya,
Sebab apa yang harus kita lakukan saat ini, itulah akan membuahkan seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, hukum karma ini akan bisa merubah suasana, merubah kondisi, merubah cara berpikir, merubah cara tujuan kita yang jelas, nyata, tegas, dan penuh keberanian gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan saya selanjutnya mengenai, tadi kan Bante sempat sampaikan untuk tidak membunuh, kemudian tidak melakukan berbagai macam kejahatan, begitu Bante. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang memiliki mata pencaharian mungkin sebagai seorang pemotong ayam, nelayan, begitu Bante. Karena kan tidak dipungkiri bahwa di dalam agama Buddha atau orang-orang yang memeluk agama Buddha itu memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan, sebagai seorang pemotong ayam, karena memang itu adalah pekerjaan utamanya, begitu Bante. Itu nanti karma buruknya atau karma baiknya seperti apa akan berbuah, Bante? Apakah mereka akan berbuah dengan umur yang pendek, begitu, atau dengan kecacatan, begitu Bante, karena pernah melakukan suatu perbuatan buruk? Karena kan ya nelayan mencari ikan kan pasti membunuh, Bante. Itu lantas bagaimana, Bante? Ya, itulah namanya kita hidup selalu berusaha sebaik yang bisa kita lakukan. Iya. Kita semua harus berubah, berusaha untuk merubah bagaimana kita mencari mata pencaharian yang benar, yang baik, yang tidak melanggar hukum sebab-sebab yang negatif itu. Akibatnya juga negatif untuk kita. Maka dari itu selalu berusaha semampu yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka katakan, oh, artinya bilang boleh kok. Ada 5 sila, hanya 1 yang kita langgar. Oke, jalankan 4 saja. Ini masih kita langgar. Akhirnya mereka tidak ada usaha, toh. Lebih baik kita tahu ini pelanggaran, ini kejahatan. Kalau kita tidak ada usaha untuk merubah, otomatis kita tidak akan ada perubahan sama sekali. Maka itu dengan demikian ya kita merubahnya dengan cara apa? Ya kita carilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Yang lainnya, yang lain dari yang lain. Jadi dengan banyak cara yang bisa kita lakukan, maka dari itulah yang dikatakan, selama kita ada usaha untuk menghentikan kejahatan, pasti kita bisa merubah untuk menemukan satu cara mata pencaharian yang benar dan baik itu bisa kita temukan. Ya. Kalau kita tidak ada usaha, oh badinya bilang, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, kamu jalankan yang 4 ini aja. Nah, akhirnya dia lengah. Maka itu dia kata, kita tidak boleh bicara seperti itu, harus berusaha semampu kita untuk merubah yang terbaik. Hentikan yang jahat, lakukan yang terbaik. Nah, baik pemirsa, luar biasa pembahasan kita pada episode Manajemen Malam hari ini mengenai karma dalam agama Buddha. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai karma dalam agama Buddha. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih dengan tema yaitu karma dalam ajaran agama Buddha. Ya, tadi di awal kita sudah berbicara mengenai pengertian karma, kemudian apakah karma memang ada di dalam ajaran agama Buddha, dan kemudian kita sudah mengambil beberapa contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari mengenai karma. Nah, untuk selanjutnya Bante, saya ingin mengatakan atau ingin berbicara mengenai ini. Ada orang yang beranggapan bahwa ketika mungkin karma buruknya sedang berbuah, dia pernah melakukan suatu perbuatan buruk, memang betul seperti itu ya Bante. Lantas berapa lama karma buruk ini akan berbuah di dalam kehidupan kita Bante? Apakah itu bisa habis atau tidak? Bisa dikatakan sebagai masa aktif begitu Bante. Masa aktif dari karma buruk kita akan terus berlangsung sampai kapan begitu Bante? Apakah sampai kita meninggal atau sampai kapan begitu Bante? Ya inilah istilahnya, seberapa banyak energi-energi negatif yang dia lakukan dalam kehidupan yang lampau. Otomatis kita juga tidak tahu kekuatan berapa banyak sehingga sekarang berbuah. Maka itu kalau yang lampau itu banyaknya luar biasa, otomatis buah sampai kehidupan ini masih tetap ada terus-menerus. Sampai akhir kehidupan kita. Maka dari itu yang dikatakan, tidak ada satupun yang bisa memahami berapa lama dia akan menerima karma itu. Maka itu sekarang harus ketahuin bagaimana caranya supaya kita ini bisa menetralisir. Seperti kalau dikatakan begini, ada seseorang kena penyakit kanker, sudah divonis, kamu
hanya tinggal waktu 2 bulan. Iya, kan dokter sudah tahu ini penyakitnya, ini sudah stadium 4. Mm-mm. 2 bulan lagi. Tetapi yang mengerti akan hukum karma, hukum dari batin dan tubuh jasmani, ya bagaimana ini reaksinya? Sang Buddha katakan, siapapun yang mampu mengatasi semua penyakit-penyakit dan tubuh jasmaninya dengan 4 faktor yang dibangkitkan, jadi dia harus menjadi sarana untuk membangkitkan energi positif, canda atau senang, gembira dan bahagia yang dibangkitkan berulang-ulang dengan penuh semangat, dengan kekuatan pikiran yang berulang-ulang terus-menerus itu, untuk menciptakan kebijaksanaan yang mampu menetralisir, yang mampu menciptakan hormon-hormon yang menyehatkan untuk kita, untuk mampu menetralisir racun-racun penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita rajin satu hari itu buat energi positif itu 5 kali, 6 kali, 7 kali, otomatis dia akan lebih cepat untuk menetralisir. Maka dari itulah yang dikatakan, kita harus paham bahwa semua itu tergantung aktivitas kita, karma kita, usaha kita, perjuangan kita. Jadi tidak bisa dikatakan berapa lama ini berbuah, seolah wis tak terimalah karmaku. Jadi kita bisa menetralisir karma itu dengan aktivitas yang positif. Maka itu kita lihat banyak umat-umat Buddha yang sakit kanker dan meditasi, baca parita, meditasi sungguh-sungguh dalam waktu 1 bulan bablas penyakitnya. Jadi itulah yang dikatakan bahwa karma ternyata bisa dinetralisir. Selama kita ada perjuangan untuk berbuat baik sebanyak yang bisa kita lakukan, berusaha secara terus menerus membangkitkan semua energi positif, sehingga itulah yang dikatakan kebijaksanaan ini kita jalankan semua, kita mampu menetralisir karma itu. Maka itu kalau kita dulu banyak berbuat jahat, sekarang ya satu-satunya tinggal masuk wihara, baca perintah meditasi, baca perintah meditasi, berbuat baik di wihara itu, nyapu, ngepel, masak-masak, udah. Jadi dengan begini menambah kebajikan-kebajikan itu akan membebaskan dia dari bahaya. Termasuk dikatakan usianya pendek, hanya umur 22. Dilihat dari ramalannya, kamu umurnya 22 sudah mati seharusnya. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Karena 21 tahun dia jadi biku. Nah, ketika dia jadi biku, ternyata dia, oh kamu ada masalah sama perempuan. Mungkin dia playboy waktu semua awal. Jadi dia main sama perempuan, otomatis pacarnya gak suka. Oh, awas ya, kan ganggu pacarku. Tak tunjuk. Akhirnya tunjuk-tunjukkan, akhirnya terpukul mati. Bisa juga. Tetapi ketika dia jadi biku, sarana tidak mendukung lagi. Dia bebas dari masalah karmanya itu, umurnya panjang. Nah, itulah yang dikatakan ada sarana yang harus kita perhatikan. Siapapun juga yang dikatakan diramalkan negatif, kita harus masuk di dalam lingkungan yang penuh dengan energi positif untuk membebaskan supaya negatif itu tidak bisa menyerang. Nah, itu seperti itulah. Itu namanya hukum sebab akibat. Jadi kalau kita tidak tahu hukum sebab, tidak tahu akibatnya, semuanya setan, 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 setan. Ah, yang ngomong setan, setan, seolah-olah sok pinter ya, itulah kasihan. Bante. Kemudian ada konsep karma ataupun ajaran tentang karma yang mengatakan bahwa karma akan berbuah pada kehidupan saat ini dan kehidupan akan datang, begitu Bante. Lantas bagaimana karma yang berbuah di kehidupan saat ini, begitu Bante? Apakah ketika kita berbuat di hari ini akan berbuah juga di kehidupan kita saat ini, begitu Bante? Atau bagaimana Bante? Ya itulah, kalau kita lihat begini, kita sering caci maki orang, fitnah orang, kata-kata kasar orang. Otomatis kan reaksinya langsung saat itu juga. Yang diajak diomelin, dimarahin juga langsung omel, kurang ajar. Oh, bos, awakmu yang kurang ajar. Jadi kan reaksinya ada toh langsung. Jadi itulah namanya reaksi karma negatif, saat ini juga kita dapat ya reaksi negatif. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau kita ada yang caci maki kita, ngomel-ngomel kita, mengfitnah kita, kita hanya tersenyum. Tersenyum dalam hati kata, kita juga punya bibit yang lampau seperti itu. Sekarang sedang berbuah. Kita dalam hati kita, terima kasih ya, karma burukku telah berbuah satu. Aku sekarang sudah tambah ringan. Tapi ingat, kamu sudah menanam bibit karma negatif. Kamu akan menerima
buah negatif yang sangat banyak. Hati-hati. Jadi kita membalas dengan cinta kasih, memberikan pengertian supaya dia sadar jangan melakukan lagi seperti itu. Itulah yang dikatakan orang bijaksana itu dia tidak marah dengan memarahi orang yang sedang memarahi kita, mencaci kita, memfitnah kita. Dia tahu, oh ini saatnya kita berbuah. Dan kita bisa menerima dan tidak memikirkan berulang-ulang, berarti kita sudah stop. Karmanya tidak muncul dalam pikiran kita, jadi kita tidak jengkel, tidak mangkel. Karena kita sudah membuat pikiran tenang. Kalau kita, mereka ngomelin, dipikir, itu sesungguhnya kita tidak pandai mengolah memori kita, sehingga kita memberikan penilaian-penilaian terus-menerus, akhirnya kita tambah lama, tambah jengkel, tambah lama, akhirnya tidak kuat. Akhirnya kita jadi ikut ngomel, ikut marah. Maka itu ketika kita masuk, kita terima apa adanya, kita ucapkan terima kasih karma buruk telah berbuah, tapi kita ucapkan karma buruk kita sudah tambah ringan satu, otomatis kita sudah paham seperti ini, pengertian seperti ini akan membuat kita lebih bahagia. Ya. Nah, baik pemirsa, begitu sungguh luar biasa sekali ya pembahasan kita mengenai karma pada episode malam hari ini, mengenai pengertian karma, kemudian apakah karma dalam ajaran agama Buddha itu seperti apa, dan kemudian tentang contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya karma ini tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan kita saat ini. Nah, kemudian terakhir Bante, seperti episode manajemen sebelumnya, bahwa narasumber akan diberikan kesempatan untuk memberikan pesan pada pemirsa Dhamma TV di rumah yang sedang menyaksikan kita, begitu Bante. Jadi Bante bisa sedikit sampaikan pesan-pesannya untuk pemirsa Dhamma TV dari pembahasan kita pada malam hari ini mengenai karma dalam ajaran agama Buddha. Silakan Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita paham, atasilah semua masalah yang ada di luar diri kita, karena yang di luar, urusan di luar. Tetapi jangan kita masukkan dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita sudah terkadang masuk, kita analisa dengan tepat dan guna, bagaimana kita bisa menggunakan apa yang negatif itu untuk dikelola menjadi pupuk, untuk membangkitkan kesabaran kita, membangkitkan cinta kasih kita, membangkitkan kebijaksanaan kita, supaya kita langsung menetralisir hal-hal yang negatif itu menjadi pupuk yang membuat kita tambah bijaksana, membuat kita tambah cinta kasih kita, membuat kita tambah kesabaran kita, dan membuat kita bisa menjaga ketenangan itu. Disitulah yang kita katakan, belajar aksi yang di luar masuk ke dalam diri kita, reaksi dan respon cara berpikir kita dengan penuh kebijaksanaan, mengolah sampah itu menjadi pupuk kesabaran, pupuk kebijaksanaan, pupuk cinta kasih, pupuk kedamaian dan pikiran kita. Di sanalah yang sesungguhnya mereka-mereka yang melakukan karma-karma negatif itu ternyata menjadi guru kita yang sesungguhnya, untuk supaya kita melatih sabar, melatih cinta kasih, melatih kebijaksanaan, melatih ketenangan, tetap mampu kita jaga, mampu kita rawat. Itulah sesungguhnya aksi yang di luar, tetapi batin kita tidak terlalu memberikan reaksi apapun juga otomatis. Inilah yang dikatakan, batin kita tidak kecemplung dalam penderitaan, sehingga kita tidak terhanyut, tidak terbawa oleh niat mereka yang ingin membuat kita ikut jengkel, ikut marah, ikut menderita. Tetapi kita yang bijaksana tidak mau kecemplung dalam penderitaan itu. Itulah sesungguhnya hukum karma ini membawa manfaat yang luar biasa. Semoga tambah bijaksana, damai, dan selalu bahagia. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bante Dhamma Wijaya yang sudah berkenan menemani saya untuk membahas tema yaitu karma dalam ajaran agama Buddha. Semoga apa yang Bante sampaikan kepada kita semua bisa kita laksanakan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda dalam acara Manage Your Mind. Kini tiba waktunya saya bersama kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan namo buddhaya.